Thank you. Good morning everyone. How are you today? Welcome back to my English class with Miss Lucy. Hari ini kita akan membahas tentang materi descriptive text bahasa Inggris kelas 10 chapter 4. Ya. Nah, jadi materi ini ada pada kelas 10 bahasa Inggris di semester ganjil ya. Yeah. So pada video ini kita akan membahas tentang So today we are going to discuss about from the definition from the descriptive text Purpose from the descriptive text Language features from the descriptive text Generic structure Example of descriptive text and practice ya. Jadi pembahasan di video ini pertama misalkan kasih definisinya dulu atau penjelasan mengenai apa itu descriptive text. Yang kedua yaitu purpose atau tujuan dari descriptive text ya. Dan yang ketiga adalah language feature atau ciri-ciri kebahasaan yang digunakan pada teks descriptive dan yang keempat, yaitu generic structure atau susunan paragraf dari descriptive text. Dan berikutnya adalah contoh dari teks deskriptif, dan yang terakhir kita ada practice atau latihan. Oke, semangat ya, semuanya! Oke, sudah, kita lanjut. Yang pertama, kita mulai dari point definition. Oke, okay. what is the definition from the descriptive text? Is descriptive text is a genre or genre of text which contains explanation and description of an object from its shape, function, characteristics, and etc. Ya, yeah. jadi teks deskriptif adalah sebuah teks yang berisi tentang penjelasan atau penggambaran atau deskripsi dari sebuah objek dimulai dari bentuk, fungsi, karakteristik atau ciri-cirinya dan lain sebagainya ya and the object can be parrot it can be a person an animal a place or a thing jadi objeknya itu sendiri bisa bervariasi ya. Bisa orang, hewan, tempat ataupun benda ya. Yang digambarkan atau dideskripsikan secara merinci. Next, setelah di definisi di sini ada tujuan dari descriptive tag. Tujuannya adalah yang pertama to describe an object yang kedua, to inform the reader about a particular things ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya tujuan dari descriptive text adalah untuk mendeskripsikan sebuah objek ya. Objeknya apa aja? Itu tadi ada orang, binatang, tempat ataupun benda ya. Yang kedua, tujuannya yaitu to inform the reader about a particular thing, ya, untuk memberikan informasi kepada si pembaca atau si pendengar tentang bagian-bagian dari benda tersebut. Berikutnya yaitu language features atau ciri-ciri kebahasaan yang ada pada descriptive text yaitu using simple present tense using a lot of adjectives to describe number and classify the things for example sharp white fence atau strong legs ini Uh, kata lainnya adalah adjective in order ya jadi dosascom kepanjangannya ada determiner, opinion, size, shape, color, uh, material, and noun ya jadi semua kata sifat itu harus berurutan sesuai dengan rumusnya tadi yaitu dosascom atau kata lainnya adalah adjective in order. Contohnya seperti ini. Sharp, white fence ya. Atau strong legs. Kaki yang kuat. strong ini adjective, penandakan opinion and then legs-nya adalah noun Oke. Okay? Nanti mungkin kita akan bahas di video berikutnya. Next using adverbs to give additional information to the behavior or characteristic of the things being described such as very extremely and definitely Jadi ini menggunakan kata keterangan ya untuk memberikan informasi pada karakteristik atau ciri-ciri pada benda tersebut yang akan kita deskripsikan ya. Contohnya very, sangat, extremely, definitely dan lain sebagainya. For example, he is very handsome. Dia sangat Tangpan. The song sounds extremely beautiful. Lagu itu terdengar sangat indah, ya. Dan language feature yang terakhir yaitu using linking verb atau menggunakan kata kerja penghubung, such as be, is, am, are, appear, feel, grow, smell, and etc. Ya. Ini contohnya. The song sounds beautiful. It smells nice. He is handsome. Lagu itu terdengar indah. It smells nice. Semuanya sangat enak. He is handsome. Dia sangat tampan. Ya. Nah ini adalah ciri-ciri bahasa dari teks deskriptif. Ya. Untuk yang ceri bahasa yang pertama di sini using simple present tense ya waktu di bangku SMP juga pernah nih dibahas tesis ini dimana tesis ini untuk menyatakan sebuah fakta atau kejadian yang berulang kali dan untuk rumusnya itu sendiri menggunakan kata kerja pertama contohnya nih Rina Goes to school by bike every day. Rina pergi ke sekolah dengan sepeda setiap hari. Nah, itu kan rutinitas yang sering terulang, ya, atau contoh lain? I drink milk every morning. Saya minum susu setiap pagi, yaitu contoh kalimat yang menggunakan simple present tense. Oke, okay? boleh nanti kita bahas di video berikutnya untuk lebih lengkapnya. Lanjut, nah, berikutnya adalah generic structure atau struktur paragraf yang ada pada teks deskriptif, yaitu ada dua. Yang pertama, ada identification. Nah, identification ini the initial part of the text, ya, yeah, which contains general explanation of the things which is going to be described, and second. Paragraf yang kedua itu disebut dengan description. This part contains the special characteristic that the object, place, or person being described have. It can be the physical appearance, atmosphere, or other specific characteristic. Ya. Jadi, deskripsi ini adalah konten atau bagian yang khusus disebutkan ciri-ciri atau karakteristik pada objek ataupun tempat ataupun orang yang sudah yang ah, yang sedang dideskripsikan ya kalau orang itu bisa aja dari physical appearance-nya atau penampilannya atmosfernya atau Uh, karakteristik spesifik yang lainnya, nah itu disebut dengan jenis raser yang kedua yaitu description ya. Kalau untuk identification sendiri, which is di sini adalah paragraf pertama. Nah paragraf ini yaitu teks yang berisi penjelasan secara umum dulu ya uh, pada objek yang dideskripsikan. Oke, okay, so tadi genre structure-nya apa aja dari descriptive text? Ada dua, yang pertama identification, yang kedua description. Oke. Okay. Next, di sini kita masuk ke contoh, contoh dari descriptive text ya. Nah kita akan coba baca contoh teks ini ya. Kemudian kita coba tentukan mana generic structure-nya. Lalu kemudian kita coba analisa juga ciri-ciri uh, bahasa yang ada pada contoh teks deskriptif ini. Okay. Dari judulnya di sini my friend. I have a close friend named Olive. She is really smart. She always gets good grades. She is also kind and warm. That is why she has a lot of friends, especially because she is very helpful. She is still young, but she is really mature. She can give you great advice. She has fair skin, slim figure. Also, pretty face. You can say she is a kind of girl who is beautiful inside and outside. Yeah. Jadi, ini adalah teman saya. Saya mempunyai teman dekat yang bernama Olive. I have a close friend named Olive. Nah, inilah disebut dengan identification. Ya, atau generic structure-nya yang pertama tadi penggambaran secara umum di mana yang digambarkan di sini adalah teman dekat saya yang bernama Olive. Ya. She is really smart. Dia itu anak yang cerdas. She is always get good grades. Dia selalu mendapatkan nilai yang bagus. She is also kind and one dia juga anaknya yang ramah dan baik hati. That is why she has a lot of friends, especially because she is very helpful. Itulah kenapa dia punya banyak teman karena dia sering banyak bantu ya. Dan she is still young. Dia masih muda, but she is really mature. Ya, dia masih muda tapi dia sangat dewasa. She can give you great advice. Dia bisa memberikan kamu saran yang baik. She has fair skin and slim figure. Dia punya kulit yang cerah dan langsing badannya. Also pretty face. Lalu mukanya juga cantik. You can say she is a kind of girl who is beautiful inside and outside ya. Nah, jadi kamu bisa menyatakan kalau dia itu Gadis yang baik, yang cantik dari dalam dan dari luar. Nah, bisa kita sebutkan generic-nya dari she is really smart ya. Ini disebut dengan description ya. Sampai sini ya, sampai outside. Kenapa? Karena dari She is really smart sampai usai sini digambarkan karakteristiknya seperti apa si Olive ini. Lalu physical appearance-nya juga seperti apa. Nah dari physical appearance-nya tadi disebutkan dia muda tapi dia dewasa. Terus dia memiliki kulit yang cerah, juga badannya langsing, nah itu dan mukanya juga cantik. Nah itu disebut dengan Deskripsi dari physical appearance-nya atau dari penampilan fisik, ya, kemudian disebutkan juga nih karakteristiknya. Kalau dia itu selalu mendapatkan nilai yang bagus karena dia itu smart, ya, kemudian dia juga kind and warm, ramah tamah orangnya, ya, dan dia juga. Very helpful, sering membantu orang ya, dan dia juga selalu bisa memberikan you create advice ya, saran yang baik. Nah itu bisa masuk ke description atau paragraf uh, atau generic structure kedua dari Descriptive text. Oke, okay. nah so coba kita identifikasi analisa analisa sorry kita coba analisa uh, language feature dari descriptive text which is yang pertama tadi menggunakan simple present tense. Nah, I have a close friend. Ini bisa disebut dengan simple present tense karena menggunakan kata kerja pertama yaitu have ya. Yeah. She is really smart. Nah ini juga simple present tense karena to be-nya menggunakan is atau to be atau kata kerja pertama dari present tense. She always gets good grades. Dia selalu mendapatkan nilai yang baik. Nah gets di sini adalah kata kerja pertama uh, yang ditambahkan s ya karena subjeknya itu singular she, which is subjek yang singular itu adalah she, he, it's ya. Kalau di present kan tense kan pakai kata kerja pertama, berarti kata kerja pertamanya ditambahkan s ya. She always gets gitu ya. Jadi ditambahkan s di Nah, terus ini she always can and want itu juga simple present tense. That is why she has a lot of friends simple present tense ya. Ini semuanya rata-rata menggunakan simple present tense. Kenapa? a language feature dari descriptive text menggunakan simple present tense karena descriptive text itu sendiri untuk menggambarkan objek yang secara nyata atau fakta sesuai dengan simple present tense ya tujuannya untuk menyampaikan hal-hal yang fakta apa adanya begitu oke okay? nah Uh, selain itu juga tadi ada pakai adjective ya atau adjective in order. nah ini kayak gini ya contohnya fair skin kulit yang cerah. nah nounnya yang mana skin, adjective-nya adalah fair. sorry. nah fair ini termasuk kata sifat atau adjective ya fair yang artinya cerah begitu. Skin ini maksudnya noun atau kata benda. Next, slim figure, ya. Slim di sini adjective atau langsing ya. Figure itu is like kayak ya orangnya gitu atau kata bendanya itu figure. Dan di sini juga contoh ini yang menggunakan adjective in order, pretty face ya, wajah yang cantik. Pretty di sini adjective, face-nya adalah known. Oke. Okay. Nah, kita lanjut. Alright. Di sini ada contoh descriptive text uh, yang mendeskripsikan sebuah tempat which is di sini judulnya adalah Borobudur. Oke, okay, mari kita baca lalu kita tentukan generic structure dan kita analisa language feature-nya dari teks berikut ini. So Borobudur Temple is a temple which became a fright of Indonesian people because it has ever been included into the seven wonders of the world. It also becomes the largest Buddhist temple in the world. Borobudur is a Hindu Buddhist temple. It was built in the 9th century under Sailendra dynasty of ancient Mataram kingdom. Borobudur is located in Magelang, Central Java, Indonesia. Borobudur is well-known all over the world. Its contraction is influenced by the gupta Art sector of India. The temple is constructed on a hill, forty-six meter high, and consists of eight step-like stone terraces. The first five terraces are square and surrounded by walls adorned with Buddhist sculpture in bas-relief. The upper three are circular; each of them is with a cycle of bell-shaped stupa. The entire Edifice is crowned by is crowned by a large stupa at the center of the top cycle. The way to the summit extends through some four point eight kilometer of passage and stairway. The design of Borobudur, which symbol symbolizes the structure of the universe, influenced temples at Angkor and Cambodia. Okay, finish. So, the title from the text is Borobudur. Ya, paragraf pertama. Nah, di sini disebut dengan apa tadi? Identification paragraf yang kedua di sini disebut dengan description. Oke, okay. deskripsinya tadi ya. Konstruksi tinggi dari Candi Bangunan itu adalah. 40 meter yang terdiri dari 8 eh, teras batu ya teras pertama eh, yaitu ada lima teras yang kotak dan dikelilingi oleh relif eh, relief Buddha ya dan di atasnya ada tiga circular setiap setiap dari circularnya itu dilingkari oleh uh, ini ya stupa yang berbentuk lonceng seperti itu. Oke, okay. uh, the design of Borobudur which symbolize. Jadi uh, desain Borobudurnya itu adalah simbol dari structure yang dipengaruhi oleh dunia. I mean. Uh, structure of universe ya yang dipengaruhi oleh candi Angkor yang berada di Kamboja di Kamboja. Memang mirip-mirip ya Borobudur ini seperti eh uh, Borobudur Angkor yang ada di Kamboja. Nah, untuk sejarahnya sendiri di sini diletakkan di paragraf pertama yaitu disebut dengan bagian identify ya. Jadi dijelaskan dulu secara umum uh, lokasinya di mana, sejarahnya seperti apa, seperti itu, ya. Nah, di sini dijelaskan uh, ini salah satu kebanggaan orang Indonesia, ya. Kenapa? Karena uh, temple ini masuk ke dalam tujuh keajaiban di dunia, ya. Nah, ini juga uh, candi orang Buddha yang terluas, largest di dunia. Oke, okay. dan ini dibangun sejak abad ke-9, ya, di bawah kerajaan Sailendra, yaitu Kerajaan Mataram. Borobudur ini tepatnya berlokasi di Magelang. Sentral Jawa atau Jawa Tengah, Indonesia. Ya, oke, okay, kita lanjut. Oh, ke ini ya, semuanya menggunakan tensi simple present tense ya. Borobudur Temple is a temple which become a friend of Indonesian people. Nah, ini termasuk simple present tense. Lanjut ke sini. <tuh> nah ini ada contoh lagi description dari animals ya nah sekalian kita sambil practice di sini coba kita uh, bandingkan mana yang text description mana yang bukan text description boleh kita baca dulu dari nomor satu ini my Persian cat I have a Persian cat. Its its name is Kiki. Kiki has short legs, large eyes, and short muzzle. Kiki has long and soft fur. Kiki likes fish and milk. Kiki is playful and I love it so much. Okay, kita coba baca yang kedua. Young cats. cats are for lay carnivorous mammal latin name of cats are felis catus or felis catus most cats have fur and tail some cats have a short tail and some have long tail generally cats can live for about 12 or 18 years of age Nowadays cats are categorized categorized as the common and most popular pet in the world. Nah, kira-kira mana nih yang teks deskriptif, mana yang bukan? Kalau yang teks yang pertama di sini ada kata uh, my pada judulnya, my persian cat atau kucing persia saya. I have a Persian cat. Saya punya kucing Persia, namanya Kiki. Ya, Kiki punya kaki yang pendek, mata yang lebar. Uh, apa ini namanya hidung yang pendek, lalu Kiki juga punya apa nih? Long and soft fur, bulu yang lebat dan halus. Ya, Kiki juga suka ikan dan susu. Kiki uh, senang bermain, dan aku sangat mencintainya. Disebutkan di sini adalah kucingnya saya, My Persian Cat. Nah, Smith ini khusus mendeskripsikan satu objek saja, ya. Nah, bagaimana dengan teks yang kedua ini? Nah, di sini kucing memiliki empat kaki yaitu hewan karnivora yang menyusui atau bahasa latinnya adalah Felis catus or Felis riris catus ya. Kebanyakan kucing memiliki bulu dan ekor. eh uh, seekor kucing memiliki uh, apa namanya ekor yang pendek dan sam ada juga yang panjang ya. Pada umumnya kucing itu bisa hidup sekitar 12 sampai 18 tahun ya. Nah, sekarang kucing dikategorikan yaitu hewan yang uh, apa ya? terpopuler. Bina, uh, peliharaan yang terpopuler di dunia. Nah, kalau yang teks pertama ini uh, diceritakan kucing saya secara spesifik kalau teks yang kedua ini e, diceritakan atau dituliskan kucing yang e, apa ya yang ti, yang umum begitu ya berarti di mana tadi manakah yang teks deskriptif yaitu yang teks yang pertama my persian cats ya karena deskriptif teks itu adalah untuk mendeskripsikan objek <tuh> secara rinci tapi khusus pada satu objek saya. Contohnya seperti ini, my Persian cat atau my fish begitu ya. Beda sama teks yang kedua ini. Kalau teks yang kedua ini biasanya disebut dengan factual report. Hampir-hampir mirip mendeskripsikan juga. Cuman bedanya Uh, teks yang faktual ini mendeskripsikan objeknya secara umum. Kalau deskriptif, teks ini mendeskripsikan objeknya spesifik, khusus satu objek, ya, yeah, which is objeknya cuman ada satu, tapi katakanlah my Persian cat itu tadi ya kucing Persia saya ada satu ya berarti mendeskripsikan si kucing Persia itu yang khusus punya saya namanya aja Kiki di sini ya oke okay, semoga membantu kita latihan soal di sini sudah ada teks ya kemudian di sini ada pertanyaannya My friend, I have a close friend named Olive. She is really smart. She always gets good grades. She is also kind and warm. That is why she has a lot of friends, especially because she is very helpful. She is still young, but she is really mature. She can give you great advice. She has fair skin, slim figure, also pretty face. You can say she is a kind of girl who is beautiful inside and outside. question for you. Number one. Who is Olive? Ya, yeah, tadi Olive itu siapa? Olive is my friend. Good. Oh, but number two. What is she like? Apa yang dia suka? Apa tadi yang dia suka? Yaitu dia suka menolong. Ya, yeah, she is very help suka membantu orangnya. Okay, number three, what does she look like? Oke, okay, bagaimana rupa rupanya dia? Nah ini tadi ya. She is still young, but she is really mature. She can give you great advice. She has fair skin, slim figure, also pretty face. Okay, and you can say she is a kind of girl who is beautiful inside and outside. Oke okay, next number four. Why does uh, what does Olive have a lot of friends? Nah tadi kenapa Olive itu punya banyak teman karena dia orangnya suka membantu ya. Because she is very helpful begitu. Oke okay, next. Oke. Okay. What is the text about? Kali ini soalnya pilihan ganda ya. Teks tersebut menjelaskan tentang apa? A. The reader's close friend. B. The reader's friend. C. Olive's close friend. And then D. Olive's teacher. Yes, jawabannya adalah The reader's close friend. Ya, yeah. sahabatnya si penulis. Oke. Okay. And second. What is the writer's intention to write the text? Apa tujuannya si penulis pada teks tersebut? A. To describe the reader's friend. B. To tell the reader's experience. C. To describe the reader's best friend. Or D. To tell about an interesting story. Jawabannya adalah to describe the reader's best friend. Jawabannya adalah C. okay next which one is true about olive a she always get bad grades b she is beautiful from outside only c she doesn't have many friends or d she can give you suggestion which one is true about olive what is the answer Ya, yeah, good. Jawabannya adalah D. She can keep you suggestion. Oke, okay, next number four. From the text, we can infer that. Dari teks tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa A. Olive is not popular. B. Everybody likes olive. Or C. Olive is a new student. And D. Olive wants to be a star. What is the answer? Ya, yeah. olives. Oh no, jawabannya adalah B. Everybody likes olives. Semua orang menyukai olive. Oke, okay. thank you for your watching. Selamat terima kasih untuk belajar hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Goodbye. See you, and good luck for you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.